Selamat datang semuanya di video yang akan sangat berbeda kali ini ya. Dari video-video sebelum-sebelumnya. Dulu sih pernah ya aku bikin video begini, tapi itu kan masih kayak di rumah gitu, di rumah fasilitasnya. Nah ini bener-bener aku bikin vlog yang keluar rumah ya. Jadi masih apa ya, pertama kalinya lah ya aku bikin video yang posisinya aku itu di luar gitu. Jadi kayak masih bingung-bingung kadang. Ya pokoknya kalian pasti delok pertama kali aku keluar dari tempat persembunyian ini pasti bakal kayak, oh ternyata seperti ini orangnya, kikuk sekali, cubu sekali. Ya dan ini aja aku baru pulang dari acara ya, ngeliat bajunya masih sama gitu. Dan aku kayaknya gak sabar pindah editing video. Jadi aku ini kan kayak menghadiri satu acara ya, acara Valorant. Dan lebih fokus ke tim deathmatch karena situ ada kayak mode gameplay baru ya. Jadi kita di sana itu bisa kayak main mabar ya, mabar sama pro player, ada XQ raid ya, terus habis itu ada juga Ray 4C gitu ya kan di sana. Halo kawan. Gimana kabar ya, sudah mukbang berapa porsi di awal touchdown di Surabaya? Terus buat yang beruntung mereka ya iso ketemuan sama mereka, iso foto-foto bareng mungkin. Dan buat kalian sing kenal aku juga iso ketemu aku, iso kita ngobrol-ngobrol ya, kemarin ngono beberapa gitu kita ya foto-foto lah ya. Jadi kita di sana main mabar ya, mabar. Dan Mas James, yang terakhir mau boleh milih enggak? Boleh banget. Apa nih? Ada yang mirip fans. Hah? Ada Surabaya. Mana nih? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Kalau ada kamera boleh sorot dong, boleh sorot dong. Mirip gak sih? Dari lu. Surabaya fans. Mirip ya? Siapa dulu namanya? Krisna. Oke, namanya Krisna. Oke, yaudah silakan mas, katanya mirip mas. Berarti masuk tim yuk. Pastri, wah ada dari Surabaya ini guys. Wow. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong biar meriah dong. Oke, kita sudah terpilih nih. Ada satu tim untuk di Kare dan juga satu tim dari tim Kak Eskura tentunya. Dan yang pastinya teman-teman bisa langsung ke tempat duduknya masing-masing. Kita langsung fun match ya, jadi seru ya. Oke. Waduh. Sambil mempersiapkan, tentunya ini bakal seru banget fun match-nya karena ini fun match-nya akan berlangsung. Sini kasih nih kakaknya bingung banget, kasihan banget Karin. Sini. Oke. Karena ini akan berlangsung selama 1 jam nih katanya. Waduh, gimana gak senang gak sih? Main bareng ya kan? Satu tim lagi, satu tim lagi. Waduh, luar biasa banget pasti. Dan... Oke. Mungkin ada challenge tersendiri nih buat Kare, pasti mau pakai apa gitu ya Rom? Yang jelas dia gak bisa pakai race, karena dia gak bisa loncat. Paling challenge-nya coba pakai dia block deh. Tapi tidak masalah. Morsi, 7444, kali ini Ace. Yang berhasil dapat kalau seorang Sui, Blackstorm, dan seorang Sui bahkan. Sui masih still alive kan, yes, tapi masih gak shutdown, sayang sekali. Oke, 5148, masih utang. Gimana tadi? Pakai jet juga kan tadi kan? Pada akhirnya? Aku sebenernya, aku tuh silver loh. Rengku silver, aduh. Malu deh main sama SN dan Radian. Masa? Oh, aslinya bukan silver kan? Aduh, enggak kan? Tampang doang skill kan. Tapi kalau melihat dari tim sebelah nih, menurut Mas Tens lagi jadi inget ya kan tuh, kan Mas Tens aja yang kayak punya level baru. Aku aja. Aduh, Tens, aduh, jadi malah skill aku. jadi vibesnya berbeda. Play 4C, tampil, bangka, karena 4C tersyatam, 1-0. Bangka terang yang kedua, ini 1-1. Fun match, kebetulan pokoknya mantap lah aku menang Pak. Tapi ada suatu keajaiban lah, gak mungkin aku tiba-tiba menang begitu saja. Lihat
skillnya nggak keten sama sekali itu, aduh. Tapi menang kan pada akhirnya? Iya, kelindung ya. Reversi ya. Oh, I want the power of reversi. Oke, okay, jadi kalian nanti bisa lihat semua kegiatanku di sana ya, mulai dari awal datang itu sampai nanti aku ngobrol-ngobrol ya, ditanya-tanyai, terus ada tips trik ya di sana, fun match sampai undian, terus mingle, foto-foto, selesai acara. Jadi tak rekap dalam satu vlog. Ya, tapi vlognya begitulah ya, mohon maklum, memang aku kayak masih vlogger amatiran gitu. Jadi enjoy the video, silakan menonton teman. Woo. Vlog bisu guys, mana vlog bisu? Aku bingung mau ngevlog vlog apa guys ya. Oke. Okay. Vlog pertama aku, dari vlog pertama sejak 7 tahun bayangkan men. Sama Pak Bisu. Oke. Vlogger ya, seperti biasa. Wadah, oh ya. Memasak itu ah. Oh my god, what the hell? Bicara nih, bicara nih. Ini vlog-vlog, bener-bener vlog. Nah, domain sih guys ya. Yeah. Jadi jalan-jalan pertama kali keluar. Ya iki. Iki nge-vlog keluar. Itu malu sih sebenarnya, tapi yo yo kelah. Sekali-sekali man. Pengalaman-pengalaman. Aman, pengalaman-pengalaman baru. Mantap-mantap. Masih istirahat, break-break dulu lah. Tadi habis main ya? Tadi habis sepertinya battle ya, cukup-cukupan. Digendong sih lebih tepat. Oh, tegang-tegang, wah gak ngerti guys, aku kacau sih mainnya, kacau. Ayo mantap-mantap. Cukuker, waduh. Ayo mantap, yang menang ya untungnya. Masuk lah tadi ya. Pokoknya, berarti kan random aja ya di sini. Jangan kemana-mana, kita foto bareng dulu di sini bersama
Nesgera dan juga Bang Morsi tentunya, dan nanti kita bekerja di sana. Why are we still here? Just to suffer every night. Ayo, panggilin. My arms, even my fingers. Panggilin, bawa sendiri. Oke, sudah selesai ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya di sini yang sudah hadir menghiasi seluruh serangkaian acara dari Valorant Team Deathmatch Mayhem Weekend tentunya. Bersama KOL kita, Bang Isjuran dan Bang Reforsi tentunya bersama saya juga dari Beauty Shoot yang mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah-salah kata yang... Guys, Reforsi, ya aku pengalaman gendong aku. Kan kita satu tim. Iya. Ayo, pengalaman. Wah, tadi ditantangin ya. Katanya kalau yang kalah IG story gue lagi berat banget. Mode on. Aku juga pertama dikasih challenge suruh pakai jet. Gila. Dia kayak tense. Muka kayak tense. Muka doang. Katanya kayak tense sampai. Thank you ya. Thank you guys. Kalau datang thank you. Excurate. Hello everyone. Gimana masih di leaderboard? Masih. Cuma lagi turun drastis. Enggak sih. Karena main sendiri mulu, semua temennya ada. Waduh. Bukan di mental aku. Ya. Tapi lumayan, gendong banget tuh aku. Melawan. Lawan Tim Surabaya nih. Waduh, Tim Surabaya. Boleh nanti kalau ada event yacht diundang jadi Tim Surabaya waktu Indonesia. Waduh. Tim Surabaya guys. Julukan baru. Baru. Waduh. Oke, dari reporsi jasa awal itu. Iya. Wah, juga seperti ini. Oke, thank you. Oke, ya. Oke guys, kurang lebih vlog kali ini gitu aja dulu. Jadi ya semuanya tadi udah kalian lihat ya, setiap dari kegiatanku semuanya ngapain ya, kayak masih orang kayak orang baru gitu loh ya, kayak anyaran. Jadi kalau vlognya ya, kayak gitu ya mohon maklum, memang aku kayak bikin vlog seadanya gitu, apa adanya ya. Pokoknya iso bikin video aku lapo ndek kono ben kalian ngerti ngono ya. Semoga kalian semua terhibur semuanya. Thank you guys. Dan sampai jumpa di next vlog ya, kapan. Oke, bye-bye.